cara membuat video tutorial menggunakan camtasia dari awal sampai akhir akhir di sini maksudnya sampai tutorial itu menjadi uh, file video yang bisa kita share uh, kepada teman baik melalui plastis maupun youtube atau uh, google ya dan seterusnya dan seterusnya Ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, kita buka camtasia nya. Camtasia nya di double klik. Nah ini rencananya sebagai contoh saya akan memperagakan, mendemonstrasikan bagaimana cara merename foto merename foto yang jumlahnya ratusan yang jumlahnya ratusan menjadi punya nama misalnya foto dari DSLR dari kamera DSLR atau dari handphone yang sudah kita masukkan ke dalam komputer yang dalam satu folder tapi namanya belum ada nah pada kesempatan ini saya peragakan bagaimana cara merename yang ratusan foto itu dalam waktu yang singkat, jadi namanya berubah, kemudian dia juga punya nomor urut dari nomor 1 sampai akhir, yaitu kita menggunakan fasilitas bawaan dari window. Nah ini contohnya seperti ini, kertasnya sudah siap digunakan, kita close itunya ya, lalu kita klik record, klik record. klik tadi record the screen muncul seperti ini lalu kita klik rec nah muncullah app eh, nanti eh, kalau mau membatalkan tekan F10 atau selesai F10 tadi 3, 2, 1 udah selesai berarti kita udah siap eh, ngerekam nah misalnya di sini ada folder foto duha double klik fotonya seperti ini tuh banyak sekali ini kan jenis foto jenis filenya nama-nama filenya seperti itu Bagaimana caranya supaya kita bisa uh, <kuh> merine, memberi nama, ma nama mata acaranya apa? Terus bagaimana caranya supaya berurut? Ada nomor urutnya, nomor satu sampai habis. Nah, kalau begini kan masih susah kita ininya. Oleh karena itu kita perlu me me merinem dengan uh, waktu yang sesingkat-singkatnya menggunakan fasilitas bawaan dari Windows Langkah pertama, klik satu satu foto yang pertama tuh. Nanti di -control A, kontrol A itu supaya terpilih seluruhnya, seluruh foto yang dalam folder, kepilih semua, nah kayak gitu, kontrol A, klik semua. Lalu arahkan kursor kita ke foto yang pertama, klik kanan di situ nanti, klik kanan lalu kita klik rename bawah itu ada nah rename nah kita ketik tuh e, namanya acara foto itu acara apa misalnya kalau di saya ini duha SMPN 14 Depok lalu kita enter maka otomatis seluruh e, seluruh foto itu punya nama dan punya nomor urut Nah, mudah kan ini bawaan dari Windows. Jadi tidak menggunakan aplikasi yang lain. Jadi mudah. Berapapun jumlah fotonya, nah ini kan kalau dikecilkan gitu dia berurut dari 1 sampai uh, seluruhnya. Kalau begini tampilannya menyamping 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Pokoknya foto kita sudah berurut dan punya nama acara. Supaya pengingat selanjutnya eh, supaya kita ini udah anggap selesai kita klik F10 atau gambar kamera tuh yang di bawah nanti klik stop nah muncul seperti ini nah, nanti muncul lagi seperti ini setelah kita stop itu di bawah ada pilihan di save atau di delete dihapus nah kita jangan jangan di delete Ya, kita klik ke shape. Shape. Supaya tutorial kita itu jadi video file. Nah, kita kasih nama tuh, kasih nama eh, hasil eh, video tutorial kita. Ya, Bebaslah sesuaikan sesuaikan dengan sesuaikan dengan eh, kita membuat tutorial apa. Di sini cara merename foto. tunggu dia sedang mengkrit sedang dikrit tunggu dulu nah muncul seperti ini tidak usah di apa-apakan langsung aja klik OK nah di pojok kiri atas itu udah tampil video yang kita buat tadi tapi belum jadi file video ya masih mentah nah bagaimana caranya supaya Video kita ini ketahuan boleh kita membuat kita rename, kita kasih nama tulisan tuh di label lah di bawah videonya. Caranya nanti kita buatkan eh, track ya. Ini kalau kalau di sebelah kanan ini sedang ini eh, menampilkan video yang kiri atas itu sedang di preview. Nah untuk membuat tulisan kita klik di kiri bawah itu ada track segitiganya diklik nanti muncul kayak gitu caption ya diklik caption tadi muncul eh, daerah putih lalu kita double klik di situ di daerah putihnya nanti muncul seperti ini lalu kita close nah kita ketik di situ tuh di pojok kiri atas kasih judul misalnya cara apa ya cara merename ratusan foto sekaligus sekaligus itu saya nggak tahu apa pokoknya sekaligus pokoknya uh, ya sekaligus gitu ya mudah-mudahan komunikatif bahasanya itu sekaligus nah ini kegedean nih tulisan ini bagaimana caranya supaya kecil. Nah itu ada. Kalau di Camtasia tadi kan 32 kita ubah jadi 50 malah kecil, malah kebalikannya. Jadi tulislah angka yang gede jadi kecil. Semakin besar angkanya semakin kecil. Tapi jangan kegedean, hilang tulisannya. Nah untuk baris kedua kita uh, enter. Nah, itu cara merename ratusan foto sekaligus menggunakan bawaan window. Windows 7 bisa, Windows 8, Windows 10 ya bisa. Ini artinya kita buat label, buat label bahwa video ini kita yang buat. Terserah mau tulisan apa ya. Yang penting ada keterangan. Jadi eh, ini hmm, bahasa komunikasi visual. Jadi gambar dijelaskan oleh teks dan teks menjelaskan gambar jadi saling menjelaskan sehingga si pembaca atau penonton bisa tergugah eh, senang melihatnya begitu kalaupun tidak ada teks juga nggak ada masalah ya ini mah nyerem-nyeremin doang supaya eh, video itu eh, menjelaskan apa gitu Nah tadi supaya rata kiri rata kanan tinggal di klik tab-tab ya apa namanya uh, Yang ada di keyboard itu spasi ya di klik di kiri kursornya Diklik spasi nanti dia akan rata kiri kanan Nah kemudian kita klik produk Kita klik produk nanti produk itu banyak pilihan mau jadi jadi ukuran blog cd dvd dan seterusnya dalam hal ini kita pilihnya custom aja pilih custom nah kayak gitu kita produk jadi custom pilihannya lalu kita klik next klik next lagi 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 nah begitu ada tulisan title, dia minta nama ini video ini tentang apa kita ketik di situ judulnya apa nanti kalau di share ke YouTube ya namanya ya kayak gitu itu judulnya supaya orang nanti bisa menemukan video kita nanti di Nah, di tagnya ya kita ketik apa aja dah rename ratusan foto membuat tulisan pada foto sekaligus dan seterusnya dan seterusnya lalu ketik klik finish nah, ini sedang di create teks yang kita masukkan tadi video yang kita buat tadi ini sedang di create menjadi sebuah file tutorial yang siap kita bagikan ke teman-teman baik melalui, melalui flashdisk melalui YouTube atau kita anterin ke rumahnya dan seterusnya dan seterusnya <laughs> kita tunggu sampai finish 100% Cepat lambatnya create ini tergantung laptop kita. Kalau laptop kita mahalan dikit, dia cepat. Kalau laptopnya kurang-kurang bagus, jadi juga nanti jalannya agak tersendat-sendat. Nah, kalau laptop saya ini sedang dah, ya, karena tidak boleh meng-, meng tidak boleh apa namanya, tidak boleh meng-, meng menghina barang diri sendiri. <laughs> ya, laptop apapun bisa ya, Camtasia ini bisa eh, menggunakan laptop minimal 1 giga RAM nya udah hampir selesai hampir selesai sebentar lagi video kita akan jadi nah udah selesai di mana mencarinya itu biasanya adanya di dalam My Dokumen. My Dokumen, Kamtasha. Nah itu di, nanti di dalam folder Marinem, Foto. Demikian cara Marinem, Foto.